Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Hasanul Elmi. Kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana cara menambahkan alamat di Google Map. Bagi teman-teman yang ingin alamat rumahnya atau lainnya itu muncul di Google Map, silakan tonton video ini sampai selesai. Pertama-tama kita buka Google Map. Lalu kita pilih kontribusi. Setelah itu kita pilih tambahkan tempat. Langkah berikutnya kita isi nama tempat, kategori, dan alamat. Di sini saya akan menambahkan nama tempatnya adalah Masjid Latifah Abdul Aziz. Untuk kategorinya di sini saya akan menambahkan agama. Saya pilih agama. Lalu saya pilih tempat ibadah. Berikutnya saya akan mengisi alamatnya. Jika sudah, kita klik edit lokasi peta. Setelah muncul seperti ini, kita tentukan untuk lokasinya itu berada di mana, tinggal kita geser saja. Kita cari tempat yang akan kita tambahkan alamatnya. Nah, untuk jenis petanya ini bisa kita rubah menjadi jenis satelit agar memudahkan kita untuk mencari titik lokasi di mana tempat yang akan kita tambahkan alamatnya. Kita klik yang ini, lalu kita klik satelit, lalu kita close. Selanjutnya kita tempatkan titik tersebut. Baik, saya akan menempatkan titiknya di sini. Jika sudah, kita klik OK. Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan detail lain di sini, menambahkan foto atau lainnya. Lalu kita klik kirim. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti alamat kita sudah kita tambahkan. Selanjutnya kita akan mendapatkan email dari pihak Google yang menyatakan bahwa alamat yang kita sudah buat tadi itu sudah dipublikasikan. Selanjutnya bisa kita cek untuk alamat yang telah kita tambahkan tadi setelah 24 jam atau biasanya itu paling lama 3 hari kerja. Teman-teman bisa merubah sewaktu-waktu jika memang alamat yang telah ditambahkan itu tidak sesuai atau salah. Bisa kita perbaharui atau kita edit lalu kita kirim kembali ke pihak Google. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.